Yo, halo teman-teman, balik lagi sama gue Ginza Yunus. Oke, for video kali ini gue bakal memainkan game Rampage Total Destruction lagi, dan di sini kita bakal nge-review 3 karakter lagi. Pada video sebelumnya gue udah pernah sih nge-review Iki, Wally, dan Shelby. Sekarang kita bakal ke karakter berikutnya, yaitu Kingston, ada Rocky, dan juga ada Joe. Kita langsung pilih aja karakter pertama yang bakal kita review, yaitu Kingston. Kita select aja, dan di sini kita flip card dulu. Ini dia, ini monster apa gitu. Dia ini adalah mutasi dari ular King Cobra ya. Kerasnya sih biasa aja sih sama jamnya, tapi runnya ini cepet banget. Kita langsung pakai aja karakternya ya. Nah, ini dia adalah ini ya teman-teman ya, apa, mutasi dari King Cobra nih. Oke, kita langsung pakai aja nih monsternya ya. Dan di sini kita bakal lanjutin di San Francisco. Nah, wah, warnanya hijau ya. Nah, kapan lagi ngeliat ular ada kaki? Oh, larinya cepet no, larinya cepet bener aja runnya karena kenceng dia. Tuh, tuh, jalannya cepet ya. Karena emang dia runnya paling tinggi sih. Kita langsung serang aja ya. Ya elah, baru mukul udah kena jebakan kita. Tuh. Ini namanya Kingston ya, wah. King Cobra cuy, bisa ngeluarin racun gak nih? Anjir, kena jebakan lagi pak. Ya bener aja, yang bener aja, kita baru main kena jebakan 3 kali loh. Anjir, mati gua. Wah, mati sih ini lama-lama. Bener, kita serang dulu, kita cari makanan dulu. Oke, kita makan ikan ya, jangan makan cabai nih. Oke, Kingston namanya ya. Aduh, awas. Ini tendang, tendang, tendang. Makan dulu, makan dulu. Makan sosis, makan sosis. Nah, biar darahnya nambah ya. Kita langsung serang. Tapi cepet sih, gerakannya cepet banget, enak. Ampun, dah kena jebakan lagi lu. Segitu. Kena jebakan udah 4 kali lu main di San Francisco. Tapi ini enteng banget sih monster dari mutasi King Cobra. Kita makan bisa nggak? Di bawah ada jebakan. Kingston, oke. Okay. Aduh, semangka pengen gue makan, gak jadi. Oke, hancurin, hancurin dulu, hancurin dulu. Bagus. Makanin orang dulu, makanin orang. Oke, darah gue udah lumayan nih. Ada polisi lagi, gitu. Oke. Oh, ada coklat ya. Makan dulu, biar darahnya penuh lagi. Oke, penuh. 1/4. Ini sebenarnya coklat nggak diambilin nggak apa-apa ya, soalnya ini monsternya udah terupgrade full ya. Jadi kalau nggak dikelarin challenge-nya ya nggak apa-apa. Ini gue kan pengen nge-review saja gitu, nge-review karakter. Tapi bener ini enteng banget si Kingston ini. Kapan lagi ngeliat monster ular ya? Ada kaki, dia punya kaki, jadi cepet banget sih. Hancurin lagi. Ada coklat lagi tuh. Makan nggak? Makan nggak? Makan lah. Oke. Datang lagi helikopter. Kok nggak bisa lewat gua? Kita makan, ditembakin dong. Ada petasan. Hancur. Oke, hancur. Itu apaan sih? Oh, lihat atau apa tuh, gimana? Hancurin lagi. Oke, bentar lagi hancur. Ya, aduh, ada karakter tadi. Oke. Nah, ini dia, kita sudah nge-review monster pertama bernama Kingston, yaitu dia ini dari King Cobra ya, mutasi dari King Cobra. Dan gerakannya ini cepet banget sih, asli dah. Nah, lihat warnanya hijau ya. Oke, kita review ke karakter kedua di Rampage Total Destruction ya. Karakter keduanya apa nih selain Kingston? Kita card sheet lagi. Rocky, kita langsung pilih aja sel. Kotak flip card mutasi dari granit ini gue nggak tahu apa, tapi dia serangannya ini dia lebih kencang ya. Jam sama run-nya itu biasa aja, tapi serangan atau daya serangannya dia itu panjang gitu, kayaknya berarti OP lah ya, tapi lemot sepertinya sih. Oke, kita cobain monster kedua ya. Nah, ini dia namanya granit. Nggak tahu nih mutasi granit ini mutasi dari apa gitu, dari batu larva atau gimana. Kita serang, tapi lemot sih, lemot. Gerakannya lemot banget. Gerakannya lemot sekali. Oke, kita hancurin.
anjir. Rampek, rampek, ambil rampek. Rampek, mampus rampek. Eh, sini, 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 sini. Kita rampek dulu. Wah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha, ha. Rampek, rampek, rampek. Ayo lo, kena teriakan langsung mendak dong. Ayo, sini lo. Serang. Bam. Hancur gedungnya. Boom. Hancur gedungnya. Oke, udah dua gedung ya. Satu lagi nih. Jadi tiga gedung. Nah ini granit ini gue gak tahu ini mutasi dari monster apaan. Ayo gue makan dulu lah. Oke, kita cari gedung yang pengen dihancurkan. Ada sosis, ada sosis. Kita makan dulu sosis. Oke, ini gedung lagi. Hancurin langsung. Bam. Ada waktu, anjir. Dilemparin. Oke. Oke, gerakan gue jadi cepet. Dapat speed boost. Anjir, dilempar TV dong. Kena jebakan. Super combo. Oke, satu lagi. Bam. Oke, dia kena pesawat juga lumayan. Oke. Ada kue kita makan ya. Nah, ini kita nge-review monster kedua ya. Ini semacam batu larva sih kayaknya ya. Mutasi dari batu larva atau gimana gitu. Granit sih, mutasi dari granit. Oke, selesai. Oke, kelar. Yoke teman-teman, mungkin ini udah yang kedua ya. Sekarang kita tinggal yang ketiga ya. Kita ceng monster lagi teman-teman. Sudah dua karakter yang sudah kita review di video ini. Tadi ada Kingston dan Rocky. Nah Rocky ini kayaknya batu sih, batu larva gitu sih. Namanya juga Rock ya kan, Rocky. Oke, kita ke karakter ketiga ini bernama Joy ya. Joy, kita selok aja. Kita lihat mutasinya ya. Flip card, mutasi dari Wildman. Wildman ini apa nih teman-teman? Kerasnya sama runnya ini sama-sama tinggi. Flip card lagi, nah ini dia Wildman. Gue gak tahu ini monster apa lagi. Kita cobain lagi di tempatnya itu, kotanya San Francisco. Dan kita bakal nge-review kota. Ya sekalian juga, maksudnya nge-review monster ya, bukan nge-review kotanya. Ini karakter ketiganya maksudnya itu. Nah ini Wildman, ini apa ini? Wildman itu apa? Waduh. Nah tapi lumayan kenceng sih, gak lemot, gak kayak Rocky. Nanti mungkin gue searching dulu ya, Wildman itu apa? Ya ini apa ya, monsternya berbulu ya. Berbadan besar dan juga berbulu gitu. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Tapi dia gerakannya nggak lemot sih, cepet ya. Serangannya juga sakit. Kita serang lagi. Bam. Ada es krim dong. Kita serang lagi. Oke, masih belum dong. Dia masih belum. Oke, kita hancurin lagi. Oke, hancur. Oke, pindah tempat, gagal. Telat, telat. Ini yang nembak-nembak, kita serang dulu. Mutasi dari Wildman ini ya, si Jojo ini. Namanya Joy. Oke, kita serang lagi. Aduh, kena api dong. Ini lama-lama banyak banget jebakannya sih. Soalnya udah akhir-akhir kota tuh, kena lagi gue. Ledakan, kena ledakan lagi. Oke, kita makan dulu. Monsternya monster berbulu. Wah, anjir ditembakin dong. Kena lagi gue. Kita makan biar mereka kabur gitu. Nah, hancur dong. Sip, 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 sip. Kota terakhir, kota terakhir. Hancur. Oke, bagus, 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 bagus. Oke, darah gue penuh lagi nih. Enak sih, serangannya sakit. Ini serangannya sakit, terus speednya ya, atau kecepatannya juga nggak lemot-lemot amat gitu. Enak sih, masih enak. Masih playable lah kalau dipakai ya. Oke, kota terakhir. Gedung di kota terakhir, San Francisco. Oke, super combo lah, langsung ke atas, bisa ke atas gitu. Dapat super combo kan. Ya oke teman-teman, mungkin sampai sini aja video gue kali ini memainkan game Rampage Total Destruction ya. Di sini gue cuma pengen nge-review 3 karakter yang ada di game Rampage Total Destruction. Tadi ada
ada Kingston, ada Rocky, dan juga ada Joe ya. Mungkin nanti di video berikutnya gue bakal nge-review monster-monster yang lain. Oke, gue Ginzenus pamit. Bye.